Maaf mbak, pasien yang namanya Alia di mana ya? Di kamar berapa? Sebentar ya. Oh, pasien yang bernama Alia dirawat di ruang ICU. Barusan dokter bilang kondisinya kembali kritis. Ya Allah ya. Harusnya sekarang aku ada di samping kamu, menemani kamu. Kali ini cewek kampungan itu pasti tinggal nama. Mamanya Pupus bilang jangan sampai Bos Arya tahu. Tenang aja, Nek. Apa kau bilang? Kamu, apa yang terjadi sama Arya? Kalau dia sudah tidak punya waktu lagi, Pak Man.